Yang rapi ya, jangan terlalu out-outan ya. Ini lampu overloadnya belum ada nih ya? Belum. Ini siswa SMK, pangkasnya ngeri kali ya kan? Mirip Wardog. Apa Wardog? Wardog. Mana masuk ke motor? Di mana? Oh ya dari situ. Cukup. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, cuma ini lagi. Gak ada lagi terminal yang lain. Nanti kalau ada kurang ini minta ke sana ya. Terlalu nggak? Terminal apa? Ada terminal pak? Mana terminal yang saya kasih dia? Mau taruh di mana itu? Di sini bisa juga. Tidak sini aja. Semua di bawah. Ini pak? Ya. Senyumlah bang. Tidak bisa senyum pak. Tidak bisa senyum. Kenapa? Capek. Capek. Nah ini kerjanya lumayan rapi. Ya kayak gini jadi kamu nanti enak ngerjain ininya. Ngeceknya kalau ada masalah pun kamu enak. Lagi kesempatan seperti ini bagus memang rapi. Iya, mas satu. Mari, terima kasih, mari.
meskipun lumayan rapi. Benar ini? A1 A2-nya? Iya, dicek. Udah disorong kan masukkan tegangan? Belum. Kemarin yang mana kamu bikin? A1 A2-nya? A1 A2-nya mana? Sini sama sini kan? Kan, saya kayak adapter itu kemarin. Oh. Posisinya yang dua-dua, Bang. Kalian kayak kembar ya kan? Kecuali bermasalah nanti, saya jelasin. Saya kadang-kadang heran, ini kan nggak berantakan kali ya kan? Ada kawan kamu kok bisa berantakan kali nampak buatnya? Pak? Berantakan kali? Oh, dia udah lebih dia nggak dipotong, Pak. Jadi berantakan kan? Nah, ini contohnya nggak boleh gini. Nggak ada sayapnya, ini harus masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam ini nggak masuk dia. Nah, nanti terbang dia kalau ada sayapnya. Ini kamu kan kamu tutup, ada sayapnya terbang dia. Nah. Kalau pakai kabel NWA bisa kayak gitu, tetapi kalau kabel ini kabel NWA AF kagak boleh. Baju prakteknya kok nggak pakai? Dicuci lah. Dicuci. Pakai apa nyucinya? Pakai mesin cuci. Pakai mesin cuci harusnya kan kering. Kering lah, soalnya baru cuci lagi. Langsung gosok lah. Masa kayak gini praktek? Kemarin cuci yang Selasa lah, sore lah. Ngalasan aja ya kan? Ini apalagi sogok-sogok di situ. Nah, ini ya, bentar saya kasih tahu ya. Nah, kayak gini saya bagus gini. Rata dia kan. Nah, seperti inilah nanti kalau pada saat ujian kamu usahakan ini rata ke atas ya. Jadi ini kan nampak kalau kamu itu memang bukan ngejar cepat siapnya, tapi sekalian ke rapiin ya, Pak. Iya. Kalau kayak gini kalau bermasalah perangkaian kamu, enak kamu nyarinya. Biasakan seperti itu. Ini aja, kalau memang kayak gini, pakai yang seperti ini dia di sini biar cantik. Kalau memang mau cantik, atau cari yang panjang. Gak ada yang panjang ya? Pak. Posisi lampu overloadnya terserah. Yang penting di luar panel dulu. Lampu overloadnya, Pak. Yang keluarannya ya? Iya, Pak. Tiga ini.
Nah, kayak gini dia ini. Kalau bisa ini diusahakan dia ini lurus seperti ini gini ya. Ya, Pak. Nah, kayak gini rapi dia. Nanti kalau ditutup rapi nih. Siap, Pak. Udah siap? Udah. Masukkan sumbernya terus. Kalau udah siap, merasa siap, boleh langsung cek ini ya. Cek apa namanya? Cek kontrol ya. Kontrol motor terus, Pak. Kontrol lah, kontrol motor. Motor kan daya. Mau ngelawan aja ya.